Neghe. Dek. Hah? Beliin mama telur, keju sama susu buat masak. Mau bikin kue. Susu, telur, sama keju. Mau dicatat nggak biar inget? Gak usah, ingat uangnya. Bentar ya, jangan lupa. Susu tau keju, susu tau oh manu, eh bangga, susu, 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 dek beliin sama di kapan tang, kita mau hand sama di kati pon, sama di kapa. Mah, tadi kita beli apa lupa? Lupa. Jadi gue nemu sheet mask Disney, udah mah di Alfamart. Mari kita coba. Ini dia Mbak Belle sama Mbak Cinder udah bersama kita. Nah hari ini aku mau pakai Mbak Cinder, asal jangan Cinder bolong aja bunda. Kita buka. Yah, maaf banget Mbak Cinder, kepalanya kepotong. Nih, ya Allah esensnya dikit banget. Cutie, nah, cantik sama tuliti, lihat deh. Look at this, look at this. Ah lucu banget, lucu banget lihat. Mbak Cinder berada di pipiku. Siap untuk membuka nih bunda. Tidak terlalu glowing ya sister. Nah, mungkin esensnya tuh sedikit, tapi ini kiri ada gincu saya nempel. Tante maskernya banyak banget jualan ya. Enak aja jualan, ini tuh dipakai tahu. Aku tuh emang rajin banget maskeran, lihat kan, makanya tampilanku awet muda. Masker yang paling aku suka tuh yang ini nih. Gua borong di Shopee nih, guys. Nah, buat ngecek variannya, biasa gua meluncur ke Instagramnya Diana_Dora2021. Serius, koleksi maskernya sebagus itu. Dan biasa emang gua racik sendiri, guys. Jadi gua tambahin esen dan serum. Terus dikocok deh jadi satu. Untuk masker bubuk gini, biasanya gua lakukan seminggu 2 kali aja. Nah, masker yang gua pakai ini, bahan utamanya salicylic acid dan tea tree. Serius, ini dipakai pertama kali aja tuh udah nampak hasilnya. Wajah makin glowing dan glow up. Nah, biasa gue biarin 15 menit nih, habis itu cuci wajah. Lihat deh, makin tambah muda kan. Akhirnya gue beli buku ini bukan buat dibaca tapi buat dirusak. Dari halaman pertama, coret-coret buku ini dengan pulpen, coret-coret, cepat coret. Kalau udah rusak kayak gini, lanjut ke halaman berikutnya. Ini coret pakai tinta putih, tapi gue gak pakai tinta putih, pakai lipstick aja yang udah kadaluarsa. Ini gue disuruh warnain halaman dengan imajinasi yang paling liar. Gue gambar aja kucing dengan dendam ke babunya karena gak dikasih makan. Udahan dulu coret-coretnya, besok kita lanjut lagi coret-coret buku ini, kita rusak bab. Yang ini punya Oma, yang ini punya Jia. Oke, dia enggak boleh ambil punya Oma. Ini punya Jia. Buka, rumput tetangga lebih hijau. Ya udah, dia yang ini. Tuh. Maunya Jia tuh apa? Ya udah, Jia yang ini.
sama yang ini. Udah, ini buat dia. Sama yang ini. Kenapa bantuin? Dia mau yang ini? Udah, yang ini punya dia.